Pemeriksa Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto meminta Satgasaber Pungli Jawa Barat untuk tidak segan-segan menegakkan hukum terkait dengan kasus pungli dari SMP Negeri 2 Bandung jika sudah ada bukti. Menurutnya laporan terkait pungli di sektor pendidikan termasuk tertinggi. Ditemui usai pertemuan dengan Kabupaten Kota di Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto meminta Satgas Saber Pungli Jabar tak segan menegakkan hukum terkait kasus pungli SMP Negeri 2 Bandung jika sudah ada bukti. Menurutnya regulasi terkait pungutan di sekolah sudah jelas. Dirinya sangat menyayangkan hal itu terjadi. Menurut Haneda, pungli di sektor pendidikan di Jabar relatif berkurang pada 2017. Harapannya sistem online memotong praktek tersebut. Tapi bagi Ombudsman, yang paling penting pelakunya bukan masyarakat, karena menunjukkan tingkat kesadaran publik masih rendah. Sebelumnya kita juga menerima, SMP 2 itu kena tim cyber bully, kita di hari sebelumnya deh, Wan, ada pengaduan di SMP Negeri juga terkait dengan pungutan model semacam ini. Ini kan sebenarnya tidak seharusnya terjadi kalau memang laporan atau kejadiannya karena soal yang sangat teknis, misalnya yang berhak memungut, yang berhak menarik iuran itu apakah komite sekolah atau sekolahan. Sebenarnya regulasinya sudah jelas ya untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, sangat disayangkan kalau memang ini terjadi, karena untuk sektor pendidikan itu menjadi bidang pendidikan, misalnya di laporan cyber pungli itu juga Kementerian Pendidikan itu tertinggi dari 10 kementerian secara nasional, itu kementerian ini tertinggi. Menurut Haneda, saat ini laporan masyarakat yang paling tinggi ke Ombudsman yaitu terkait penundaan berlarut. Jika tidak diselesaikan, dampaknya yaitu pungutan liar. Bahkan berdasarkan laporan tim Saber Pungli Nasional, pada 2017 pungli di Jabar tertinggi dengan 534 tersangka. Budi Hartati, Bandung TV.